Engkau ku harga. Tadi di finish line sekitar 15 menit sudah kesorot dan tidak bisa berlama-lama di situ karena memang tadi bolehin ya. Dan juga kan COT-nya hanya 1 jam. Artinya kita ngambil medalinya itu di masa waktu itu. Kalau lewat berarti udah kena COT, nggak dapat medali. Jadi kita antri sekarang untuk pengambilan apa namanya? Ini refreshment medali dan air mineral, isotonik, pisang dan sebagainya. Kari sama pisang sama terima kasih teman-teman dulu. Pengambilan refreshment di sini dapat medali, air mineral, isotonik Pokari, pisang sama dapat handuk. Padat banget ya. Itu maunya. Oh ini antri foto di Astra Life. Antrinya panjang. Oh, ini bikin macet ini. Gak usah. Ya, jadi di sini orang pengen dapat get free merchandise. Jadi di tenannya punya Sinar Mas Lab. Ini yang dapat goodie bag. Ada voucher bag. Voucher Astra Life, apa namanya, pouch. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ini dari Gold Sim. Ini tenannya Gold Gym buat stretching ya. Kita cari yang lain. COT-nya 3 jam, jadi harusnya sih selama 3 jam ke depan harus ada yang standby. Nah ini contohnya ada minuman. Boleh Mbak Leci ya, makasih. Ada leci, ini teh leci, ada peach tea. Ini aja kita ambil, minumnya ntar aja. Nah ini syaratnya makanan tidak boleh dibawa pulang, hanya untuk dinikmati di area Red Village Titan. Titan berat. Ada medik. Ada sate di sana, tapi itu khusus untuk yang 17,8 kilo. Oh, saya baru tahu ya, ada pembagiannya. Ada perform di sini. Utama yang sudah kita siapkan. Alright, baik. Hiburan kita tidak hanya sampai di sini. Itu tadi pemanasan ya, pemanasan aja itu. Sekarang kita mau menyaksikan kalau tadi kita sudah menyaksikan tarian tradisional yang sangat indah dari Indonesia Timur. Kita mau berpindah ke negara sebelah,
Bisa diambil, Mas. Antrinya udah panjang. Jadi ini semua bisa diambil free. Jangan kemana-mana. Kemudian ada soto ambegan, sate. Kemudian di sana ada sate ayam. Jadi kita makan soto aja dulu. Ambil soto, kemudian nanti ke sate. Baru terakhir durian. Kita cobain aku ya, belum pernah ini dicoba. Soto. Enggak usah. Selamat menikmati, maaf. Kita masih mau lagi. Ini? Yang pelajaran kita masih mau. Makanya dikasih kudibek. Tidak kepikiran. Dur, bisa kali durian. Kita makan di sini aja. Ya, ikutan yuk. Coba kita mau menjalankan kartini-kartini Indonesia. Ikutan nanti. Ini fotonya. Tadi jamu ini nggak pakai nasi. Nasi yang tanpa sate aja. Biasanya ada lontong. Ini antrinya udah sampai di sini memanjang banget tadi ya. Ini kita ngantri sate. Saya yang itu aja, yang dua aja, tiga aja ini. Ayo kita makan. Kita cari tempat. Di mana ya? Buat menikmati sate ini. Dua biji aja. Sate. Antrinya dari sini memanjang ke sana. Tapi sudah kenyang jadi nyicip 3 aja. 3 tusuk. Mana ya kosong ya? Ini udah deket toilet, masa makan deket toilet? Di sini aja. Gak apa-apa, panas-panasan ya di sini. Saatnya kita
hanya 17 kak aja yang ke kiri saya. Ini? Oh. Oh, di sini. Antri durian. Ini aja kita ambil. Ini kita coba, kalau enak nanti kita muter lagi, antri lagi. Kecil ya duriannya. Semoga enak ya. Enggak dingin, enggak terlalu pahit. Ya, yang sedang-sedang juga. Antri lagi yang kedua kalinya. Menu duriannya dibuka. Duriannya kecil-kecil. Nah, ini. Ya, kita nikmati lagi yang kedua kali. Antrian yang kedua, looping yang kedua kalinya. Makan di mana lagi? Ini dapat lagi yang ketiga kali. Akhirnya Titan Run 2024 sudah selesai, sudah bubar. Ini start line-nya, finish line-nya sudah clear. Panitianya lagi membongkar panggung. Ya, jadi ini juga lagi OTW ke depan menunggu jemputan mobil. Bokar maksudnya. Oke, mungkin itu saja untuk event Titan Run kali ini. Sampai ketemu di event berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap di Hasugian Channel.